Keputusan kerajaan meneruskan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dengan langkah penjimatan adalah berdasarkan keperluan dan praktikal. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Amiruddin Hamzah berkata, kos asal yang besar boleh menyebabkan kemampuan membayar balik hutang memberi kesan kepada pengurusan keuangan negara. Telah mendapat savings dan kita harap mungkin harga yang telah dimuktamadkan itu pun mungkin ada lagi savings yang dapat kita buat, contohnya dengan seumpama MRT kan, yang kita dapat kurangkan kos tu sebab kita kurangkan bilangan stesen, ya, kita review balik reka bentuk, contohnya satu-satu stesen tu kadang-kadang kita nampak grand sangat kan, kita boleh scale down bagi dia maknanya practical lah, ya, tak perlu kita terlalu grand sangat. Dato' Amiruddin ditemui selepas merasmikan program Derma Darah Siri 1 anjuran Jabatan Kastam Kedah dan Persatuan Bekas Pelajar MRSM. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan memberi butiran lebih lanjut tentang perjanjian projek itu dalam satu sidang media khas pada Isnin.